Pak Desa, pasti bisa lah ngasih kamu mobil. Kenapa gak coba minta aja? Tahu sendirilah bapakku kayak gimana. Ya udah, besok pagi kita ketemu di pasar. Oke. Ini kerjanya apa? Liatin tuh Bimo, pelajarin gerak-geriknya, habis itu lakuin. Butuh uang kan? Lagian gampang. Gerak-gerikmu masih kaku. Pelajari Bimo. Pasti ntar lebih natural lagi gerakan lu. Oke. Wah, lumayan ya kalau tiap hari dapat segini. Yoi. Besok gua ajarin jambret. Oke. Selagi itu ngasilin uang, ayo aja. Tenang aja, Ndra. Ntar kamu juga bisa beli mobil, Rama pasti kalah. Nih, jatahmu. Besok, kita ketemu lagi di sini, jam 6. Oke. Thanks ya, bro, kerjaannya. Siap. Nanti kita ketemu lagi ya. Gimana ini Pak? Ibu takut Indra kenapa-napa. Tenang aja Bu, dia pasti nggak apa-apa kok. Tahu tempat sembunyi pelaman gak? Di mana? Cukup ada di dekatnya. Berbaur sama mereka sampai melebur jadi satu dan boom, mereka gak bakal sadar kalau dicopet. Kalau jamret gimana? Tarik paksa, lari cepat, sembunyi, selesai. Gampang banget ngomongnya. Lihat cewek, gampang banget di jamret. Cepet Amin. Oke. Jambret, tolong! Tolong, jambret! Jalan, bikin kaget aja. Yaelah, isinya gini doang. Tapi lumayan sih duitnya. Tasnya juga lumayan, Drak. Bisa dijual lagi tuh. Oke. Habis ini kita ngapain lagi? Ntar malam begal motor. Jam 1, kumpul di Jalan Senopati. Dari mana, Indra? Tadi Ibu kesini. Terus lo bilang apa? Indra gak di sini, Bu. Mungkin ke tempat teman yang lain. Oh,
Kukira bakal jawab jujur. Ya enggak lah. Ya udah, aku ke kamar dulu. Halo. Uangnya udah ada nih. Mau ambil kapan? Serius? Cepat amat. Bimo emang cepat kalau urusan kayak gini. Gimana kalau besok kita ketemu di base game? Sekalian main. Oke lah. Lumayan kemarin aku yang menang. Gak usah belagu. Besok kita lihat siapa yang kalah. Terserah. Wah, curang. Gak terima aku. Apa? Curang? Kamu yang curang. Udah lah, Lik. Anak kepala desa mana paham main ginian. Alah, orang beli mobil buat nyaingin ramah aja dia gak bisa. Hal apa katamu? Wah, udah mabuk, lemah, baru minum jeruk doang. Ayo, 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 ayo. Simbah tahu siapa kamu. Kenapa kamu ngelakuin itu? Jambret, nyupet, begal, bahkan judi. Sebenarnya tidak boleh seperti itu. Untung Simbah nyelamatin kamu. Kalau tidak, kamu itu sudah mati. Saya tahu kamu itu anak terpandang. Kamu sudah mencoreng nama baik bapakmu. Coba lihat tumbuhan di luar itu. Yang satu, saya kasih air berlebihan. Yang satu, secukupnya. Yang saya kasih air lebih itu sama seperti kamu. Rusaknya karena hidup berlebihan. Sekalipun rusak, diperbaiki tidak akan kembali seperti sedia kala. Kenapa Bapak nolak lagi? Itu kan 500 juta, Pak. Bapak punya wewenang besar. Bapak bisa berbuat seenaknya. Rasa gengsi dan egoisme itu dilawan, Dra. Jangan dikembangkan jadi lebih. Widih, mobil baru, Dra. Motor kemana? Hey, Dra. Katanya beli mobil, mana? Kan cuma katanya. Udahlah, anak kepala desa, jangan sok kaya. Gini aja, nanti malam ikut ya. Kemana? Udah, ikut aja. Jambret, tolong! Wah, curang. Ayo, ayo. Kamu sudah sadar kan? Bahwa yang kamu lakuin itu tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Seharusnya kamu mengamalkan Pancasila menjadi pedoman hidupmu. Thank you.
Untung aku bisa melarikan diri. Coba enggak, bakal bertahun-tahun aku di penjara. Ngapain pulang? Sudah kabur dari rumah, bikin onar di desa. Mau jadi apa? Maaf pak, aku cuman... Cuman apa? Cuman nyopet, jambret, judi. Kamu tuh anak kepala desa, Andra. Seharusnya kamu bisa menjaga wibawa dan harga diri bapak. Kamu itu mahasiswa, seharusnya kamu bisa berpikir yang cerdas, tidak malah berbuat kayak gitu. Jauh-jauhnya kamu pergi, keluarga tetaplah tempatmu untuk pulang. Kalau ada masalah selesaikan, Dra, jangan melarikan diri. Kaya bukan hanya tentang harta, lebih baik sederhana tetapi penuh makna daripada hidup mewah tetapi mengorbankan cinta keluarga. Hai, maaf Dara, semua perbuatanmu tetap harus kamu pertanggungjawabkan.